Mama! Diam! Mama! Apa sih? Kok berisik amat? Nih. Mama lagi meditasi. Nih, maling nih, maling. Martin udah nemu siapa yang nyuri duit Mama di brankas. Nih, lihat belanjaannya nih. Maling? Siapa? Ini Rosalia. Ros? Kamu ambil uang Mama? Rosalia! Lihat sini! Kenapa sih diberantakan begini, ha? What is going on? Pelan-pelan. Sakit ya. Makanya jangan jadi orang jahat. Ku alat deh tuh, ya kan? Lihat sendiri kan Marvin, kalau jahat begitu tuh balasannya langsung bang, ya kan? Makanya jangan lari dari utang, nggak bisa lari dari utang, utang adalah nyawa. Lihat sendiri kan, kapau, ketabrak, mampus deh kamu. Maafin gue ya, maafin email Mam tadi. Tadi gue Vin yang maksa Mami untuk langsung lari, gue panik banget, gue bingung. Udah lah Mel, gak usah dipikirin. Yang penting kita bawa masuk dulu ya. Pelan-pelan. Mau ngapain nih? Aduh, gak udah-udahnya deh gangguin Bibi. Eh Bi, diem ya. Bisa, Den. Kemarin Bibi di sana, mereka ke sana. Sekarang Bibi udah ngalah di sini. Mereka mau ikut ke sini lagi. Aduh, udah. Please, deh, Marvin. You tahu ya mereka tempatnya di mana? Get out ke sini. Ayo cepetan. Aduh, udah, deh. Kayak mau mati aja, deh. Sakit gitu aja. Pun hilangin baunya susah tau enggak di kamar ini. Tuh, ya. Saya digigit anjing, kamu ambil alkohol. Ya. Bengkak ini. Ya, cepetan. Ya. Sakit banget ya Mama. Sakit. Mungkin ada yang patah Mel. Aduh, pin banget. Kita panggil dokter ya.
Udah tante, biar Marvin yang ngurus ya. Takutnya kenapa-napa nanti tambah parah, ya? Persis kayak anjing gila main kikit-kikit. Aduh, aduh. Bengkak deh nih. Eh, Marvin! Sini kamu, duduk. Bawa-bawa kunci? You mau kemana? Dokter, mah. Siapa yang sakit? Ya, Tante Ira lah. Kan tadi ketabrak. Terus, kamu sekarang mau panggilin dia dokter gitu? Yang mau bayar siapa? Tante Ira tuh ketabrak. Kalau kakinya patah gimana? Ya, biar dia tahu rasa. Dan supaya kamu tahu juga ya, Marvin. Ini nih akibatnya kamu nolongin maling. Ngerti kamu? Enak aja panggilin dokter. Nih mama digigit, nih bengkak di tangan mama. Mama bisa kena rabies, ngerti gak kamu? Kok kamu gak nanya sama mama? Mau dipanggilin dokter apa enggak? Kamu lebih peduli sama dia, ya? Anak siapa kamu sebenarnya? Mama apa dia? Hah? Nah, sekali aja, Ma. Pusing dengerinnya. Kunci sini! Kunci! Tuh, kamu bikin mama jerit-jerit makin berat, nyut-nyut nih. Sana, sana, sana! Aduh... Tega banget sih. Aduh, 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 aduh. Tadi tauan gak sih? Jumanya diumpetin di kos kaki gue, aduh. Tauan lu kenapa sih, Des? Kayak dikejar-kejar setan gitu. Aduh, udah deh. Eh, tau gak sih lo? Si Imel, dia tuh udah dikeluarin dari sekolah. Di DO, drop out. Lo tau dari mana? Gue tuh tau dari guru BP. Katanya orang tuanya tuh gak ada yang datang ke sini. Jadi waktu yang dikasih, abis deh. Dan akhirnya dia dikeluarin dari sekolah. Lo tuh kenapa sih, Des? Orang lagi kesusahan gitu, lo malah seneng banget. Atau jangan-jangan surat dari guru BP gak lo kasihin ke orang tuanya email lagi? Kok lo jadi pada nuduh gue gitu sih? Eh, gue gak nuduh lo. Lo sendiri kan barusan bilang. Kayaknya bener nih tuh surat lo gak kasihin ke orang tuanya email. Apa-apaan sih? Tau ah. Ras, kenapa sih lo suntuk banget di rumah tadi? Gue mau ke Australia. Hah? Australia? Ngapain lo? Ngejar-ngejar si Sam? Ya ampun, Ros. Lo nya udah capek-capek mikirin dia kayak kapan tahu. Eh, belum tentu juga dia mikirin lo. Kok jadi lo yang seot sih? Gue mau ke Australia juga. Australia sih gampang, Ros. Tapi tuh masalahnya, lo punya duit apa nggak buat sana? Ada, 5 juta. 5 juta? 5 juta doang? Ya ampun, Ros. Ros. Lo kira duit 5 juta lo itu cukup buat ke Australia? Nih ya, belum tiketnya. Lo nginepnya, makan, jalan-jalan transport buat di sana. Ya ampun. Jadi gue mesti punya uang berapa dong untuk ke Australia? Ros, Ros. Ya nggak harus lah. Nih, duit 5 juta lo itu yang udah lo tabung, mendingan kita buat jalan-jalan ke mall. Kita lihat-lihat tuh baju baru, kan lagi sale tuh. Terus dari situ kita pijit-pijit ke salon, massas, krim bat. Ah, enak banget deh. Basi tuh gak sih lo? Mikirin Samu. Iya juga sih. Nah, gitu dong. Kan asik tuh. Eh, Tung. Masih bersihin sampah kotor aja. JJS dong. Apa tuh JJS? Jalan-jalan sore. Situ sih dapat majikannya galak. Anjing galak aja masih bagus buat jaga-jaga. Lah ini majikan galak. Sus. Jam kamu bagus. Beli di mana? Oh, kalau aku sih punya barang, enggak perlu beli. Ini dikasih sama tunangan saya. Pacar saya itu romantis banget orangnya. Jadi pacar kamu itu Iya, kamu kan kenal. Itu loh, tukang soma yang sering lewat di komplek ini. Ya, yuk, Tung. Kurang ajar.
Belanja lo, ha? Ngeborong? Bukan urusan lo. Iya, emang bukan urusan gue. Lo dapet duit dari mana bisa beli sebanyak itu? Iya, duit Rosa lah. Kenapa emang? Duit lo? Sebanyak itu? Emang lo tiap hari dikasih duit sama nyokap berapa sih? Lo sekolah nggak ngeluarin duit? Lo jalan kaki ke sekolahan? Lo nggak jajan? Atau lo nabung? Nabung akhirnya sampai lo bisa beli sebanyak ini nih belanja. Hah? Nggak mungkin, Ros. Lo nggak mungkin nabung. Orang tiap hari lo beli kaset, beli majalah, beli pernak-pernik, ini itu. Ah, lo bukan dapat dari nyuri, kan? Maafin lo kenapa sih? Gue cuma mau nanya lo dapat duit dari mana lo bisa beli sebanyak itu. Dari brankas nyokap, kan? Lo kok nuduh gue kayak gitu sih? Ngaku lo. Ah. Tuh, lo dapet duit dari mana, ha? Sini, ikut gue. Maafin, tangan lepasin dulu. Maafin. Diam lo. Maafin, selamat. Mama. Diam. Mama. Apa sih? Kok berisik amat? Nih. Mama lagi meditasi. Nih, maling nih, maling. Maafin udah nemu siapa yang nyuri duit mama di brankas. Nih, lihat belanjaannya nih. Maling? Siapa? Ini, Rosalia. Ros? Kamu ambil uang mama? Rosalia! Lihat sini! Kenapa sih diberantakan begini, ha? What is going on? Maafin gak pernah belain mama lagi. Kamu jadi pencuri. Kamu masih kurang, ha? Masih kurang uang mama kasih kamu? Masih kurang, Ros? Enggak. Rasa minta maaf, ma. Habis? Habis apa? Sejak papa pergi, Rosa gak pernah beli baju, Rosa gak pernah beli sepatu. Rosa kan malu, ma, sama teman-teman. Baju-baju Rosa tuh udah gak zaman lagi. Ini semua tuh gara-gara email, ma, gara-gara email. Dia yang bikin papa kabur.